Selamat datang di Ligofilia. Kali ini kita bakal membahas lagi tentang 5 video rekaman mengerikan. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kedepannya channel ini bakal banyak membahas tentang video-video mengerikan. Terima kasih. Sesuatu di balik awan. Kali ini ada sebuah video yang didapatkan dari channel YouTube yang bernama Hollywood Scooty. Seseorang yang berada di tepi pantai sedang merekam keadaan di sekitarnya. Dia mengarahkan kameranya ke tengah laut dan di balik tebalnya awan, ada sesuatu yang sangat besar tiba-tiba bergerak. Coba perhatikan. Jadi apakah itu memang merupakan makhluk raksasa atau hanya segumpalan awan yang kebetulan membentuk makhluk mengerikan? Diganggu makhluk tak kasat mata. Kali ini ada sebuah video yang didapatkan dari channel YouTube yang bernama Benify 2. Di video itu nampak seseorang pria yang sedang membuat video untuk kelas ilustrasinya. Namun tidak berlangsung lama, ia diganggu oleh sesuatu. Tiba-tiba saja pintu lemari di belakangnya terbuka, dan tiba-tiba pula pintu lemari itu tertutup. Tape, I like to use the thick masking tape. You'll need some double-sided tape to slightly longer than the mat board your artwork is mounted to. Setelah ia cek, tidak ada apapun di dalam lemari itu. Jadi, siapa yang membuka tutup lemari itu? Cuma bercanda. Kali ini ada sebuah video yang berasal dari sebuah CCTV yang terletak di sisi jalan. Biasanya CCTV itu berguna untuk memantau keadaan yang terjadi di sekitar jalanan tersebut. Jadi di video itu nampak dua orang wanita yang sedang berjalan di pinggir jalan. Tiba-tiba saja salah seorang dari wanita itu bercanda dengan menyenggol temannya ke arah jalanan sampai terjatuh. Dia tidak menyadari bahwasanya ada sebuah bus lewat di samping mereka dan hampir melindas salah satu wanita yang terjatuh itu. Untung saja keberuntungan masih memihak kepada mereka. Jadi kalau mau bercanda, harap perhatikan keadaan di sekitar dan jangan berlebihan. Bayangan hitam. Kali ini ada sebuah video yang berasal dari channel YouTube yang bernama Patrick Johnson. Dia menceritakan bahwasanya ia turun ke ruang bawah tanahnya untuk mengambil sepeda motor sambil merekam dengan menggunakan kamera barunya. Tidak berlangsung lama, ada sosok bayangan hitam yang melintas di depannya. Dan setelah didekati, tiba-tiba saja bayangan tersebut menghilang. Coba perhatikan. Jadi apakah itu sungguh sosok yang mengerikan atau hanya sebuah settingan? Sebuah mainan. Video ini berasal dari channel YouTube yang bernama Zombie660R. Di video itu nampak seorang wanita sedang bermain gelas dengan kedua adiknya di depan televisi. Tiba-tiba saja ada sebuah mainan yang berada di atas televisi bangun dan duduk dengan sendirinya. Coba perhatikan.
Jadi apakah yang membuat mainan itu bangun dengan sendirinya? Berikan jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itulah tadi 5 video rekaman mengerikan. Jangan mudah percaya dengan apa yang tersebar di sosial media. Dan tetaplah bijak dalam bersosial media. Terima kasih sudah menonton Ligophilia.